Viral seorang perempuan marahi petugas saat ditilang. Sebuah video yang menampilkan seorang wanita berbusana hitam, membentak dan memarahi polisi saat akan ditilang, viral di media sosial. Dalam video itu, tampak petugas polisi berusaha menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh wanita tersebut. Namun, wanita itu justru terus membentak dan memarahi petugas tersebut. Seorang perempuan lain yang berbaju merah, kemudian berusaha menahan luapan emosi wanita berbaju hitam dan memeluknya. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, insiden itu terjadi ketika petugas melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Lintas Medan Banda Aceh. Mulanya, petugas melihat adanya pengendara wanita yang tidak menggunakan helm serta tidak dilengkapi plat nomor. Mengetahui hal itu, petugas lalu lintas kemudian menghentikan pengendara wanita itu. Namun, wanita tersebut justru membentak petugas dan berteriak histeris. Ketika petugas menanyakan kelengkapan surat berkendara, wanita itu juga tidak dapat menunjukkan SIM dan STNK.